Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Reziva, di podcast Sore Santai kali. Di podcast Sore Santai, kali ini kita akan membahas tentang kode etik profesi paramedik veteriner bersama dua narasumber kami, yaitu Kak Regina dan Kak Audina Nenggolan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, mulai dari Kak Audina dulu deh. Silakan. Oke, halo. Kenalin nama aku Audina Nainggolan. NIM dengan NIM J0315201090. Sekarang lagi sebagai mahasiswa paramedik veteriner angkatan 57. Oke. Kenalin, nama aku Regina Primayani dengan NIM J0315201038. Sekarang menjadi mahasiswa semester 5 di Prodi Paramedik Veteriner Angkatan 57, Sekolah Vokasi IPB. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, untuk membahas tentang tema kita kali ini kan tentang kode etik profesi paramedik veteriner. Nah, boleh jelasin dulu nggak apa sih paramedik veteriner itu untuk yang mendengarkan podcast ini yang belum tahu apa itu paramedik veteriner? Oke, mungkin aku mulai jelasin dulu mengenai apa itu paramedik veteriner. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjelaskan tentang apa itu paramedik veteriner. Yang pertama itu veteriner adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan dan atau penyakit hewan. Sedangkan medik veteriner yaitu penyelenggara praktik kedokteran hewan. Nah, undang-undang ini juga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini, tenaga paramedik veteriner dalam menjalankan tugasnya dalam urusan kesehatan hewan menjadi kompensasi dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Siapa aja sih yang termasuk ke dalam tenaga paramedik veteriner di Undang-Undang ini? Nah, untuk yang termasuk dalam tenaga paramedik veteriner ini yaitu orang yang memiliki ijazah diploma lulusan D3 atau dapat juga berasal dari sekolah kejuruan kesehatan hewan. Nah, dari penjelasannya udah sangat jelas ya apa itu paramedik veteriner, apalagi penjelasan tersebut berdasarkan undang-undang. Nah, setelah para pendengar podcast ini atau yang sudah melihat podcast ini udah tahu nih apa itu paramedik veteriner. Nah, sekarang apa saja sih peran paramedik veteriner itu? Oke, untuk peranan paramedik veteriner ini, sebagai paramedik kita memiliki banyak sekali peranan dalam dunia kesehatan hewan dalam berbagai bidang. Nah, di antaranya peran paramedik veteriner ini terdapat dalam bidang burung untuk menjadi bird keeping dan juga bird breeding, kemudian peran sebagai tenaga laboratorium veteriner, kemudian penguasaan teknik dan metode uji, peranan dalam penggunaan hewan laboratorium atau biofarma, kemudian paramedik veteriner ini juga berperan dalam peternakan sapi, unggas, kemudian praktisi hewan kecil, dan juga sebagai berperan dalam lembaga konservasi. Nah, dalam setiap peran tersebut tuh, tenaga paramedik veteriner juga memiliki tugas pokok, yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan kesehatan hewan serta pengamanan produk hewan dalam rangka melindungi sumber daya hayati dan lingkungannya. Oh, ternyata peran paramedik veteriner terus sangat banyak juga ya. Ada berkeeping, ada di bidang laboratorium atau di farma, dan praktisi hewan kecil juga. Nah, paramedik veteriner kan merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Dalam sebuah profesi ini ada namanya kode etik yang mengatur dalam bidangnya masing-masing, termasuk dalam profesi paramedik veteriner ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut kode etik profesi paramedik veteriner, bisa dijelaskan dulu nggak sih apa itu kode etik profesi?
Nah, kode etik profesi sendiri merupakan norma atau aturan yang sudah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang kemudian profesi tersebut memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana bisa dinilai baik di mata masyarakat yang menjamin adanya mutu moral profesi. Baik, untuk kode etik profesi dalam paramedik veteriner sendiri, apa ya? Nah, kalau untuk kode etik profesi dalam paramedik veteriner sendiri, di Indonesia itu ada 4 poin kewajiban, yaitu poin kewajiban umum, kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap sesama paramedik veteriner, dan kewajiban terhadap diri sendiri atau individu. Nah, untuk kewajiban umum itu, seorang paramedik veteriner dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, menampilkan sikap budi pekerti luhur, serta penuh sopan. Kemudian untuk memenuhi perundangan dan peraturan yang berlaku, tidak menggunakan profesinya bertentangan dengan peri kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, serta berperan aktif dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada bangsa negara dan tanah air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Nah, untuk kewajiban terhadap profesi, yaitu seorang paramedik veteriner wajib memelihara mutu pelayanan yang tinggi disertai kejujuran profesional sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Seorang paramedik veteriner juga harus mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keparamedisan veterinernya. Senantiasa juga memberikan pelayanan yang memperhatikan kesejahteraan hewan, melaporkan kejadian penyakit hewan menular kepada pihak yang berwenang, menjunjung tinggi nama baik profesi, dan bersama-sama memelihara mutu organisasi profesi sebagai sarana pengabdian. Selanjutnya, untuk kewajiban terhadap sesama para medis veteriner dan kewajiban terhadap individu mungkin dapat ditambahkan oleh Regina. Oke, selanjutnya aku di sini akan menjelaskan mengenai 2 poin selanjutnya mengenai kewajiban paramedik veteriner. Untuk poin ketiga yaitu kewajiban terhadap sesama paramedis veteriner, yaitu paramedis veteriner senantiasa memelihara hubungan baik antara sesamanya dalam memelihara kerahasiaan lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan dalam masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Contohnya, sebagai paramedis veteriner ini, kita harus senantiasa menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada sesamanya, serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam meningkatkan profesionalisme, dan paramedis veteriner ini tidak boleh mencemarkan nama baik sesama paramedis veteriner lainnya. Nah, untuk poin terakhir atau poin keempat yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, yang berarti paramedis veteriner ini senantiasa dan selalu berpenampilan prima dalam menjalankan profesinya. Nah, setelah kita tahu 4 kewajiban tadi, boleh dikasih contoh dong kode etik antara paramedis dengan dokter hewannya? Nah, kalau misalnya contoh kode etik antara paramedis sama dokter hewan tuh, salah satu contohnya tuh seperti kayak menghormatin dokter hewannya, terus nggak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh dokter hewan, terus untuk melakukan tindakan pada pasien dilakukannya itu sesuai izin dari dan instruksi dari dokter hewannya gitu. Nah, baik. Jadi kalau untuk tujuan dan fungsi kode etik profesi itu apa ya? Oke, yang pertama aku mau jelasin dulu mengenai tujuan dari kode etik sendiri. Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan mutu profesi, yang kelima meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang keenam mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Kemudian poin selanjutnya yaitu untuk menentukan baku standar sendiri. Jadi mungkin itulah beberapa poin-poin mengenai tujuan dari kode etik profesi. Nah, tadi kan udah tujuannya. Mungkin untuk fungsi kode etik profesi bisa dijawab oleh Kak Audina. Untuk fungsi dari kode etik profesi sendiri yaitu yang pertama ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi terhadap prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat profesi yang bersangkutan,
dan untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah penting dibutuhkan dalam berbagai bidang untuk menjaga dan mengatur segala hal agar dapat berjalan semestinya. Baik, semuanya udah jelas ya, jadi tujuan dan fungsi kode etik profesi itu apa. Nah, mungkin sekian materi-materi yang bisa disampaikan, dan pertanyaan juga sudah saya tanyakan semua. Semoga pendengar podcast ini atau yang melihat podcast ini sudah paham atau sudah ada gambaran tentang apa itu paramedic veteriner atau kode etik profesi dan kode etik profesi di paramedic veteriner itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menyimpulkan hasil podcast kami pada sore ini, yaitu tenaga paramedic veteriner dalam menjalankan tugasnya dalam urusan kesehatan hewan menjadi kompensasi dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Nah, peran paramedic sendiri itu ada di bird keeping atau bird breeding, peran sebagai tenaga laboratorium veteriner, penguasaan teknik dan metode uji, peranan dalam penggunaan hewan laboratorium dan bifarma atau bifarma, dan dalam peternakan sapi, unggas, praktisi hewan kecil, dan peran di lembaga konservasi. Nah, pada kode etik profesi paramedic veteriner ini ada 4 poin kewajiban. Yang pertama itu kewajiban umum, selanjutnya kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap sesama paramedic veteriner, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, untuk fungsi dan tujuannya itu adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan pada anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terdisiplin, dan menentukan baku standar sendiri. Nah, sekian podcast kami pada sore kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.